이래하고 싶어? 우리를 마음속에. 공. Scpl... 어! 나는 집착 광녀다. 공주가 또 왈. 被我打过 kembali lagi sama aku di Rosas Drama Corner. Nah senang banget uh, karena Rosas Drama Corner ini tayang tiap hari Jumat di Instagram TV dan tayang hari Minggu di YouTube channel aku. Aku seperti kalian tahu juga seorang viewers, jadi aku nontonnya semuanya pastinya di View karena di View tuh banyak banget film dan drakor yang seru dan bagus-bagus. Juga uh, buat kalian yang suka kebingungan, um, ini artinya apa sih? Ya, maklum lah ya bukan bahasa kita. Yang jelas View menyediakan subtitle bahasa Indonesia. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi kalian langsung download aplikasi View di Play Store dan App Store. Tapi aku yakin sih kalian semua pasti udah punya juga ya View di handphone kalian sama kayak aku. Kali ini aku akan nge-review uh, dan ngasih reaction sama trailer dari 6 uh, drakor yang ada di view. Yang pertama aku bakal uh, nge-review drakor yang diperankan oleh kekasih hati aku, Kim Soo Hyun. Dalam drakornya dia yang berjudul The Moon Embracing The Sun. Aduh, gimana caranya kamu meleleh kalau lihat dia ya? Hmm, cakep banget, pakai baju raja, perfect. Aduh, The Moon Embracing The Sun ini seperti yang tadi aku bilang diperankan oleh Kim Soo Hyun sebagai Lee Hwan. Dia adalah seorang raja dan Hangain sebagai yonwu atau Peramal Won. Nah, jadi kalian bisa lihat dong, mereka udah masih pakai baju zaman zaman kerajaan gitu. Jadi ceritanya di sini um, kisah raja, uh, kisah raja. Ihwan atau diperankan oleh Kim Soo Hyun dan seorang peramal seperti yang tadi aku bilang yang bernama Wall. Jadi sang raja dan Wall pertama kali itu sebetulnya bertemunya itu ketika mereka masih remaja. Namun mereka itu gagal nikah. Jadi pas remaja udah pada saling suka. Tapi akhirnya gagal nikah karena ada ibu suri yang tidak setuju dan memerintahkan dukun untuk membunuh Yeon Woo. Wah, sedih banget sih guys. dengan tapi nih ya ini tuh ceritanya tuh udah zaman kerajaan masih ada perdukunan-perdukunan perdukunan, sehingga ada seorang dukun yang uh, membuat Yoon Woo tuh uh, dia kan disuruhnya untuk ngebunuh Yoon Woo tapi dia tuh nggak tega jadi akhirnya dia uh, menyelamatkan Yoon dengan caranya dia gitu. Nah caranya gimana? dikasihlah sesuatu dikasih sesuatu sehingga akhirnya Yun Wu itu kelihatan di mata orang tuh udah meninggal sampai dikubur tapi sebetulnya diselamatin lagi sama dukun itu udah nih berjalannya waktu ketika Iwan sudah diangkat menjadi raja karena waktu mudanya kan belum jadi raja ya dia nggak sengaja lagi ketemu dengan Wall tapi Wall ini udah nggak inget apapun dan rajanya tuh kayak ini ini pasti Wu orang yang yang dia cintai dari waktu dulu gitu. Saat itu tuh rajanya juga udah menikah, tapi dia raja nggak bisa tidur. Akhir perjumpaannya mereka itu unik banget, guys. Jadi um, apa namanya? Rajanya nggak bisa tidur, akhirnya dikirimlah uh, peramal ini yaitu peramal ini tuh ya Wu itu akhirnya dia ketemu nemenin raja terus setiap hari tanpa mengetahui bahwa mereka itu dulunya adalah sepasang kekasih. Coba bayangin. Ini aku suka banget sih. Ini ya memang aku secinta itu sama sama Kim Soo Hyun, tapi emang ini The Moon Embracing the Sun ini luar biasa bagus banget menurut aku. Jadi kalian kalau uh, suka sama cerita-cerita yang sifatnya kayak kerajaan gitu, aku rasa ini harus banget ditonton. Oke, okay, nextnya kita akan nge-review Tale of Nokdu. Tale of Nokdu ini ditayangkan tahun 2019. Jadi masih baru banget guys. Kita lihat ini lucu banget. Tuh, lihat. Tuh. Kalau kalian pikir ini cowok, kalian benar. Tuh lihat tuh dia, dia lucu banget menggemaskan. Nah, Bang Eh? Oh? yogi. Jadi nih cowok nyamar jadi ibu ibu. Lucu banget dan dia kerja di sebuah rumah giseng. Rumah giseng tuh ya pokoknya tempat entertainment gitu, tapi semuanya tuh cewek-cewek cantik gitu. Nah dia nyamar jadi salah satu ibu-ibu. Tuh tuh. <laughs> dia nyamar jadi ibunya cewek ini. nah kalian pasti udah langsung mengenal nih dong cewek ini namanya siapa namanya cewek ini adalah Kim So Hyun ini kalau menurut aku salah satu artis muda berbakat karena dia bisa jadi apa aja kayaknya dia main di mana aja selalu menarik perhatian uh, para penontonnya Hai, okay, The Detail of Nokdu. diperankan oleh Jang Dong Yun sebagai Jun Nok dan juga Kim So Hyun sebagai Do Dong Jun. Ini kalau kalian bingung kan ya, tadi kenapa tuh cowok tiba-tiba bisa jadi cewek? Jadi nih, drama kolosal ini menceritakan tentang seorang pria nyamar jadi per perempuan dan menyusup masuk ke pedesaan yang berisi para janda. Makanya nggak boleh ada laki-laki. Di pedesaan itu dia bertemu dengan seorang wanita yang terpaksa hampir jadi giseng. Atau giseng ini adalah wanita penghibur di zaman kerajaan Joseon. Bernama Do Dongju. Do Dongju ini diperankan oleh Kim So Hyun. The Tale of Nokdu ini ceritanya tuh banyak komedinya, terus ada percintaannya, terus ada cinta segitiganya. Tapi yang jelas tuh gemesin banget ngeliat Um, Nokdu yang berperan apa ya di situ tuh malahan jadi kayak dia kan jadi ibu-ibu ya jadi dia kayak perempuan-perempuan gitu jadi perempuan terus tapi juga tiba-tiba menyadari kalau dia suka sama si um, Dodongju jadi dia suka tapi badannya eh bajunya kayak ibu-ibu gitu guys jadi kayak gimana ya. Um, Pokoknya kalian bakalan gemes sendiri ngelihat mereka berdua. Tapi selain komedi, sebetulnya Tale of itu ada cerita kayak pemberontakannya, ada juga mm. cerita balas dendamnya, seperti biasalah di Drakor. Dan menurut aku mereka ber, uh, memainkan perannya dengan baik banget. Uh, gemes lah pokoknya, jadi... Kalian harus nonton sih Tale of Nokdu pasti antara ketawa-ketawa di awal-awal terus habis itu tegang terus ada sedihnya semua ada di sini Drakor yang ketiga yang mau aku review judulnya Love in the Moonlight hmm. <tik> Ini adalah um, Drakor kolosal yang diperankan oleh Park Bo Gum Uh, nyebelin banget lihat tuh. Kalau tadi. Kalau tadi detail of Nokdu cowok jadi cewek, nah ini kebalikannya, ini ceweknya pura-pura jadi cowok, jadi enak nah di sini Park Bogum berperan sebagai seorang raja yang seenak-enaknya dia di sini namanya Iyong e dan Kim Yo Jung berperan sebagai Hong Raon ceritanya nih di Love in the Moonlight ini menceritakan tentang seorang putra mahkota Iyong e yang menjalin sebuah cinta terlarang dengan seorang kasim istana yang bernama Hong Raon. Bayangin, Kasim itu kan semuanya cowok. Kenapa tiba-tiba dia pacaran sama ini Kasim gitu. Padahal sebetulnya emang dia si Kasim yang dicintain sama Raja ini emang cewek guys. Jadi dia nyamar gitu. Awalnya mereka berdua nggak saling mengetahui identitas asli masing-masing. Iyong -masing. yang merupakan putra mahkota kerajaan nggak tahu kalau Hong Raon ini ternyata seorang perempuan. Nah ketika identitas keduanya terungkap mereka udah saling cinta gitu tapi ya karena juga posisinya ya mereka juga masih muda terus udah gitu um, agak berbeda latar belakangnya jadi ya gitu deh uh, Love in the Moonlight ini berhasil menggambarkan cerita dan perjuangan cinta di tengah perbedaan. Guys, tahu gak sih drama ini tuh tayang di 17 negara dan yang lucunya lagi kan Iyong ini raja ini digambarkan sebagai seorang pewaris tahta yang cerdas, pintar, tapi dia juga iseng banget sama orang-orang di sekitarnya. Banyak yang kena keisengannya. Terus kalau cewek ini Hong Raon itu Gimana ya dia tuh um, kenapa dia bisa berperan apa namanya dia kayak pura-pura jadi cowok karena selama hidupnya juga dibesarkan kayak anak cowok akhirnya dia jadi uh, nyamar jadi cowok dan akhirnya dia bisa kerja sebagai kasim di istana gitu so guys seru kan pokoknya gara-gara Love in the Moonlight ini tuh uh, banyak banget um, apa namanya award yang diraih ada best actor ada Best Actress, ada Best Supporting Actor, Best New Actor, Netizen Award Actor, Best Yang Actor pokoknya semua muanya guys kalian makanya harus nonton uh, Love in the Moonlight ini karena kocak banget sih dan bagus. Oke okay, sekarang aku akan ngajakin kamu semua untuk nge-review dan ngeliat trailernya dari Flower. 저 조선 매리지 에이전시드의오뜨거쩌어지 아, 않네 나 개똥이한테 장가갈래 이 gái 최선이야만 이니 c 먼저 제 혼사를 받아 주셔야 합니다 눈에 보이지도 않아요 달도 이드러는 거스 제파트이 틀린 걸 수도 있지 습니까 이제 이걸 쓸 때가 된것 같아서 간단히 신탁한 수 효사 받읍시다 죄송합니다 그 아이를 처리해야겠다 우와. 이 혼사는 없던 걸로 하겠습니다 우리 수가 그랬을리 없어 우리 수는 돌아올 거예요 안 돌아올 것이다 아니, <준비를 마음속에 웃음> <목소력> <바�> <목소력> Aku juga mau ketemu sama mereka sama Flower Crew. <laughs> nah, Flower Crew ini kan seperti uh, tadi judulnya ya, jadi kalian pasti bisa menebak. Ini Flower Crew ini adalah tiga cowok tadi, tiga cowok cakep-cakep itu, mereka itu sebetulnya adalah Comblang, guys. Jadi mereka tuh matchmaker. Jadi um, apa namanya kalau misalnya keluarga A pengen uh, anaknya itu nikah sama keluarga B. Nah nanti mak comblangnya tuh ini atau misalnya keluarga A punya anak terus udah gitu uh, anaknya ini pengen dicarikan jodoh yang sesuai. Nah dicariin deh sama si Flower of Crew ini. Seru kan? Kayak zaman sekarang ada nggak sih kayak gini? Pokoknya sinopsisnya nih aku ceritain. Drama ini tuh menceritakan tentang seorang pandai besi dari pinggir desa yang mengalami perubahan di usianya yang masih 23 tahun. Yaitu tiba-tiba ternyata dia itu guys adalah Raja Joson. Bayangin dari seorang pandai besi akhirnya ketika umur 23 tahun ada seseorang datang terus bilang kamu tuh bukan pandai besi. Kamu tuh sebetulnya adalah seorang raja. Jebret nggak sih? Nah lelaki ini uh, namanya atau dikenalnya sebagai Isu. Yang memiliki seorang cinta pertama gadis desa bernama Ketong. Nah Ketong ini diperankan oleh Gong Seung -yoon. Isu udah cinta banget sama Ketong. Bahkan ketika dia masih jadi pandai besi dan mereka emang tinggal di desa. Ketika Isu naik tahta, tetap aja Isu tuh pengen tetap menikahi Getong. Tetapi karena latar belakang Gedong yang memang ya dia cuman remahan rangginang buat raja ini. Jadi si raja ini tidak diperkenankan untuk menikahinya Karena itulah ISO atau raja ISO itu meminta bantuan agensi perjodohan yaitu Flower Crew yang bersih Pria-pria tampan untuk menjadikan ketong terlihat seperti perempuan bangsawan yang lembut Agar sang raja bisa menikahinya ini kocak banget guys dan kalau kalian bisa lihat ya di sini cowok-cowoknya emang cakep-cakep semua ada juga di sini pemainnya tuh ada Park Ji Hoon yang merupakan K-pop Idol pemenang ajang pencarian bakat Produce 101 yang viral banget sama tagline dia Nema maem sege so cocang <laughs> ada juga scene-nya di drama ini nah gitu deh ceritanya Flower Crew dipenuhi dengan pemain-pemain drama yang kece-kece banget, cowoknya cakep-cakep -cake banget, ceweknya juga cantik. Terus kayak drama komedi percintaan gitu, ada ada cemburu-cemburunya karena ternyata salah satu krunya ini ternyata jatuh cinta juga sama Ketong. Wah, gila ya, Ketong tuh diperebutkan sama cowok-cowok cakep. Jadi kalian harus nonton Flower Crew karena menyenangkan banget nih nontonnya. Sekarang kita akan uh, review Huarang da. 새로운 인재. 나라와 백성을 위해서. 2016 aja udah seru banget ya. Wow. Ini ratunya keren banget, maksudnya tuh elegan banget. Dan ini adalah tentara-tentara yang dipilih sama ratu, dinamain Warang. Aduh, ini asrama, asrama tentaranya guys. Tentara-tentara ini juga bangsawan, lihat kece-kece banget, pinter-pinter, jago-jago, dan banyak yang menyebalkan. Aduh, kasihan kan yang barusan tuh gurunya. Terus tiba-tiba tuh cewek kenapa jadi ngebuka kamar mandi cowok bayangin deh Guys suara ini tuh seru banget karena banyak bintang-bintangnya Ada Park Seo Joon berperan sebagai Sun Wurang Terus ada Go Ara sebagai Aro Terus ada Park Hyung Sik Dia dari grup Zea berperan sebagai Sam Mek Jong Dan Choi Mino dari grup Shiny sebagai Suho dan di sini juga ada member dari BTS guys namanya Kim Taehyung atau biasa dikenal sebagai V sebagai Hansung. Seru kan? Nih, aku ceritain ya. Kuarang ini pada dasarnya memang ada di di zaman itu memang ada huarang tapi um, huarang itu apa nih aku ceritain huarang ini ceritanya adalah sekumpulan pemuda elit yang memperjuangkan cinta gairah dan kesetiaan pada raja sila saat itu tuh rajanya tuh jadi ratu ya ratu jadi setting drama ini diambil dari sorabol yang merupakan ibu kota dari kerajaan sila pada 1500 tahun yang lalu gitu. Warang berarti lelaki indah. Wow, laki-laki indah seperti bunga. Kenapa begitu? Karena uh, namanya juga yang milihnya ratu ya. Pasti senangnya lihat cowok-cowok cakep kali ya. Jadi pasukan ini dibentuknya itu uh, dari bangsawan. Mereka diharapkan menjadi komandan yang setia untuk bangsa, bijaksana, dan dicintai oleh masyarakat. Jadi warang ini bukan cuma tentara guys. Dia itu jadi kayak uh, PR marketingnya gitu. Bahwa ratunya ini tuh uh, atau kerajaan ini tuh kerajaan yang keren, tangguh, tapi ya gitu tentaranya representatif banget ganteng-ganteng cakep-cakep gitu Huarang dibentuk untuk melindungi tata raja Sam Macjo. saat Sam Macjo masih kecil Raja Sila meninggal karena itu ratu akhirnya memilih untuk menyembunyikan Sam Macjo untuk menghindari percobaan pembunuhan karena ingin merebut tahta Drama ini populer banget karena banyak K-pop idolnya dan kebayang nggak sih kalau banyak orang cakep itu disatukan dalam sebuah sekolah cia, asrama gitu nah seperti kalian tahu kan pemainnya itu cowok-cowok cakep-cakep banget dan emang terkenal-terkenal bahkan katanya gara-gara gara-gara main di drakor ini mereka jadi pada temenan terus suka main bareng misalnya nih kayak V si main sama Park Sojun katanya mereka suka pergi jalan-jalan ke Jeju Kayak pengen main, gak sih sama mereka? Oke, oke, oke. Halunya berakhir dan sekarang aku bakal lanjutin ke yang terakhir nih, Queen for Seven Days. Film ini tuh tahun berapa? 2017 kayaknya. Kita lihat dulu trailernya. 받아선 안될 마음을 hmm. 받았다. Gemes, kenapa ya kalau zaman zaman dulu kayak gendong gendongan, mungkin gak ada mobil yang buat jemput kali ya, jadi mereka lebih ke, ya udah sini aku gendong gitu kayaknya. <laughs> iya gak sih? Pengen digendong juga. <laughs> tuh, kalau yang tadi percintaan percintaan, nah yang ini tuh lebih ke kayak Sedih sih sebetulnya, sedih. lebih banyak sedih-sedih gitu, Queen for Seven Days. Hmm. Gak apa lah ya, review terakhirnya tuh yang sedih-sedih. Dari tadi kan udah senyum-senyum, udah komedi, nah ini agak-agak sedih banget nih. Ya. Um, Cast-nya adalah Park Min Young yang berperan sebagai Shin Che Kyung dan Yoon Woo Jin yang berperan sebagai e Yook. Drama ini bercerita tentang kisah cinta antara Raja e Yook yang diperankan oleh Yoon Woo Jin dan Ratu Shin Che Kyung yang diperankan oleh Park Min Young. Um, mereka tuh menikah, dinobatkan juga, Ratu ini dinobatkan jadi Ratu, tapi tiba-tiba dalam satu minggu kemudian. Dia digulingkan karena um, sebetulnya ini adalah sebuah politik yang terjadi dalam istana, guys. Jadi nggak selalu enak kayak jadi ratu nih ya. Setelah ratu turun tahta, dia diasingkan dari istana. Tapi raja tuh selalu merindukan dia, sehingga um, raja tuh kayaknya setiap hari tuh galau terus kayaknya ya. Dan um, setiap hari kerjaannya memandang gunung karena dia inget. Selalu dengan sang ratu, terus romantisnya lagi. Um, ratu juga, pada suatu ketika, mendengar bahwa raja itu. Sedih terus, dan juga apa ya, kayak galau terus. Tapi um, Ratu tuh tahu, kalau misalnya dia mendekat lagi sama raja, pasti posisi raja nggak ba pernah bakal aman karena politik uh, yang terjadi pada istana itu. Bahkan kadang-kadang, meskipun mereka sudah berpisah, guys, tapi dua-duanya sebetulnya selalu saling merindukan. Cuman ya, meskipun dia raja, um, tapi dia nggak bisa berbuat seenak-enaknya aja karena raja itu pastinya banyak banget peraturan-peraturan yang justru menyebabkan dia tidak bisa bareng sama orang yang dicintainya. Jadi ini drama percintaan yang banyak sedihnya sih kalau menurut aku, tapi juga indah gitu buat ditonton. Kalian nonton ya Queen for Seven Days. Nah, tadi tuh udah ada 6 drakor yang udah aku review. Nah, itu dia ada 6 drakor yang udah aku review untuk kalian dan semuanya itu um, adalah drakor yang kolosal. Karena menurut aku kolosal tuh kayak seru banget enggak sih pada masih pakai baju yang kerajaan-kerajaan terus udah gitu latar belakangnya juga masih cantik-cantik banget. Dan semoga enam pilihan aku tadi bisa bikin kalian enjoy nontonnya karena ya deh yang tadi nama aku pilihin itu udah seru-seru banget Thank you banget guys Inilah akhir dari uh, rasa drama corner untuk uh, season ini Semoga kita bisa ketemu lagi Dan jangan lupa untuk selalu nonton di view Karena view menyediakan banyak banget film dan drama-drama Asia Yang keren-keren banget buat kita tonton Sampai ketemu lagi Bye-bye